Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Wani dan Agenda Wani sentiasa cuba membawa perkara yang mungkin nampak sukar tetapi penting untuk kita ketahui. Dan buat masa ini, mungkin ujung bulan depan ke perkara ini mungkin akan berubah pada sebarang masa. Kerana di era digital ni satu perkara boleh tular atau viral dengan cepatnya. Dan antara perkara yang saya nak cakapkan bukan tentang berita palsu ke fake news ke gosip ke, tetapi lebih penting lagi adalah dalam bidang ekonomi. Ekonomi moden ini diasaskan kepada penggunaan wang. Kita tak tukar ikan tukar dengan lada hitam ke lagi dah. Kita menggunakan nilai taraan, iaitu menggunakan kertas ataupun shilling yang diakui nilainya dan ada sandaran nilai pada mata wang itu. Tetapi bagaimana di era ekonomi digital? Kalau kita nak melakukan semakin banyak transaksi ataupun urusan perniagaan menggunakan alam maya, tentunya kita tak boleh hanya berharap pada wang fizikal. Jadi wang itu juga bergerak ke arah ekonomi digital dalam bentuk 1.0 itu dan menjadi sesuatu yang maya. Dalam kataan ini kita mungkin pernah mendengar cryptocurrency. Tetapi saya nak pergi malam ini terdahulu kepada teknologi yang dinamakan blockchain. Satu kaedah ledger digital yang memerlukan konsensus ramai untuk mengesahkan sesuatu perkara. Tetapi kerana ini dunia teknologi maklumat, walaupun ramai yang mengesahkan satu perkara, ia berlaku dengan sekelip mata kerana kekuatan aliran maklumat itu. Jadi malam ni kita cakap pasal blockchain, Bitcoin dan cryptocurrency. Dan pada masa sama, kalau dia digital, kalau kena ransomware ke sesiapa boleh masuk dan ambil data tu, maka bagaimana pula? Kalau bank, sekurang-kurangnya orang tu kena pecahkan masuk dalam bank. Itu pun duit bank, bukan duit kita. Maka lain isunya. Tapi kalau gunakan Bitcoin contohnya, apa akan terjadi? Saya tak pandai perkara ini. Yang pandai adalah Profesor Madya Dr. Zuirati, Profesor Madya di Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat UPM. Mungkin kita perlu kita tengok duit digital ni. Saya nak tengok teknologinya dulu. Kerana kalau kita faham teknologi mudah alih, telefon pintar, kita faham apakah app ataupun aplikasi. Dan kalau kita faham teknologi di mana ia bagaikan ledger maya digital ini yang boleh ramai orang ada bahagiannya dan mereka boleh mengesahkan satu perkara itu dengan pantas. Kalau kita boleh bermula di situ. Okay. Terima kasih Cik Kamaru. Sama-sama. Sebenarnya cryptocurrency adalah kita panggil wang digital, ya, wang digital yang menggunakan teknik penyulitan public key infrastructure. So bila kita menyebut public key infrastructure, di mana asas dia, database dia sebenarnya adalah blockchain. So blockchain ini menggunakan teknik berasaskan kunci umum dan juga kunci rahsia. Itu public key dan juga private key. Bila kita cakap kunci ni, kadang-kadang orang ingat kunci macam kunci rumah tu. Yeah. Kalau kunci digital ni bagaimana? Orang semua mungkin biasa serasi dengan kata kunci, password. Yeah. Tapi bila kunci digital, macam mana? Digital key. Okey, digital key yang untuk public key sekarang ini ada dua, iaitu kunci umum. Kunci umum, sender dan juga receiver boleh share kunci tersebut. Tetapi kalau kunci rahsia, hanya receiver tersebut yang mempunyai kunci tersebut. Okay. Begitu juga dengan sender, dia pun ada kunci rahsia. Jadi kalau kita email, kita ada username. Username tu seolah-olah analoginya kunci umum. Password tu kata laluan adalah kunci rahsia. Alright. So kenapa teknologi ini berasaskan kepada blockchain? Kerana dua key digunakan, itu kunci umum dan juga kunci rahsia. Saya rasa digital currency ini ataupun cryptocurrency semakin popular di kalangan rakyat Malaysia dan juga masyarakat globally. Ya. Ini bermula ya sebab senario serangan ransomware di 3 bulan yang lepas, di mana dunia dikejutkan dengan WannaCry yang di mana sekiranya fail kita hilang,
So kita, macam mana kita nak tebus balik fail, kita mesti bayar menggunakan bitcoins. Okay. So daripada situlah bermulanya bitcoins tu agak popular ya, sebab itu ia berasaskan kepada mata wang digital di mana kita tidak tahu siapakah yang menghantar bitcoin tersebut ya, dan siapa penerima ya, melainkan sender dan receiver tu mestilah berdaftar ya. Okay. So blockchain okey adalah dikenali sebagai rangkaian bitcoins. Okey. So setiap pengguna yang ingin menggunakan digital currency, mereka perlu berdaftar. Okey. So once mereka berdaftar, mereka akan tergolong dalam rangkaian bitcoin tersebut. Okey. Okay. Adakah itu bermaksud orang yang mengasaskan atau pihak yang mengasaskan bitcoin ni macam juga yang mengasaskan media sosial, Facebook ke Twitter ke, semua perlu buka account. Ada kata masuk dan sebagainya. Bila mereka dalam ekosistem Bitcoin tu, barulah mereka pemain ataupun orang yang menyertai penggunaan nilai. Kerana di luar ekosistem itu mungkin Bitcoin tidak diiktiraf lah. Tapi kalau di dalam Bitcoin tu, maka wang itu ada nilai dan bergantung pada mana-mana peniaga ataupun institusi yang mahu menerima bayaran atau transaksi menggunakan Bitcoin. Okay. Itu ekosistem yang baru sedang meningkat. Alright. So basically penggunaan Bitcoins itu sebab kalau kita, sekarang ni Bitcoins dah tersenarai dalam XE currency exchange. Okay. Di mana satu Bitcoins melibatkan jumlah wang yang agak tinggi. Okay. Dan kita boleh lihat ya, satu Bitcoins sama dengan ringgit Malaysia RM17,700. Okay. Ya. So di sini untuk kita menggunakan Bitcoins dalam transaksi, kita mesti pastikan bahawa setiap pengguna tu berdaftar ya, dalam ekosistem Bitcoin tersebut. So terdapat banyak perisian ya, untuk boleh dimuat turun sebab pengguna Bitcoins mesti dapatkan wallet digital. Yeah. Okey. So untuk dapatkan wallet digital, pengguna mestilah berdaftar dengan perisian wallet digital tersebut. Siapa yang memulakan ekosistem itulah. Yeah. Kita kerehat yang pertama apabila kembali. Kalau mata wang ringgit misalnya, kita ada bank negara. Ada sandarannya. Bank negara bercakap dengan bank-bank negara lain dan ada pertukaran dan sebagainya, ada clearing house atau tempat di mana semua itu diselesaikan. Tetapi kalau untuk Bitcoin dan cryptocurrency lain, siapa negaranya? Siapa yang menentukan apakah kaedahnya? Siapakah yang meletakkan nilai? Bagaimana nilai cryptocurrency atau Bitcoin ini boleh naik atau turun? Apakah mekanismenya dan apakah jaminan keselamatannya? Kita bincangkan selepas ini. Telah pun berbincang, cakap pasal wang ni kerana bank negara mengawal mata wang ringgit. Tapi kalau Bitcoin, mana kita tahu siapa pun boleh ada aplikasi ke atau perisian yang dia boleh cetak sendiri Bitcoin secara digital atau bagaimana? Bagaimana nak memberikan bayangan itu kepada penonton? Kerana mungkin ada yang risau bahawa kalau tak bersandarkan pada pihak berkuasa yang dilantik seperti kerajaan, seperti bank negara, sukar untuk saya percaya pada kredibiliti Bitcoin. Okey. Untuk melakukan transaksi berasaskan Bitcoins, ia merupakan pilihan kepada kita sebagai pengguna. Kalau kita yakin dengan teknik penyulitan public key infrastructure tersebut, di mana mereka yang berdaftar dengan Bitcoin sahaja yang dikenali sebagai Bitcoin networks yang mengesahkan setiap yang akan verifikasikan setiap blok ya, setiap data. Sebenarnya data tersebut akan diverify oleh golongan Bitcoin networks. Okay. So sebenarnya sebagai pengguna kita boleh pilih sama ada kita nak membuat transaksi menggunakan Bitcoins ataupun kita tak mahu terlibat dengan transaksi, kita hanya mahu jadi pelombong yang dikenali sebagai miners. Yeah. So dalam kes ini seperti mana kita tahu digital currency ini bersifat decentralized, tidak dikawal selia oleh, tidak berpusat dan tiada kawal seliaan. Yeah.
Kalau wang ringgit Malaysia contohnya di apa dikawasi oleh Bank Negara Malaysia. Jadi Bitcoin ni kita tak nampak wang tu sebab wang tu dalam bentuk digital. Yang menjadi pilihan kepada pengguna sama ada mereka ingin menjadi ingin menggunakan Bitcoin dalam sebarang transaksi ataupun berminat sebagai miners. Miners ini adalah merupakan pelombong. Sekiranya mereka berada dalam peer networks, mereka just pastikan setiap kali transaction tu masuk, itu adalah peluang untuk mereka melombong. Okay. Okay. Bitcoins diasaskan oleh Satoshi Nakamoto dalam tahun 2009. Okay. Okay. Bermula dengan blockchain pada masa tersebut adalah Genesis Block, ya. Dan dia mula dan block tersebut evolve. Blockchain tersebut mula evolve. So, sekarang ni dah bermacam-macam version lah. Dan sebenarnya ia telah dikodkan ya sebanyak sebenarnya terdapat 21 juta blok yang boleh dilombong. Okay. Dan kalau kita lihat berdasarkan menggunakan blockchain explorer setakat ini lebih daripada 15 juta blok telah pun dilombong, berjaya dilombong. So tinggal lagi 6 juta. So dalam kes ini pelombong yang ingin ya melibatkan sebagai pengguna yang ingin menjadi sebagai pelombong, dia mesti pastikan dari sudut komputer itself mempunyai spesifikasi tertentu, ya, iaitu mesti ada ASIC lah, spesifikasi ASIC, application certificate, software applied, apa tu, integrated circuit, ya, dan sebab bila bersifat decentralized, pengguna ingin pastikan aktiviti tersebut berlaku secara cepat dan pantas. Okay. Walau di mana pun mereka berada, selagi mereka berada dalam Bitcoin network, so pelombong akan dapat lihat bila masa ada request transaction. So once ada transaction, pelombong akan mengumpulkan transaksi yang banyak-banyak tu sehingga kepada 1 megabit. Okay. Once satu blok tu jadi 1 megabit, so dia boleh mula pelombong. So kaedah pelombongan ini adalah melibatkan penyelesaian matematik. Okay. So penyelesaian matematik ini lebih kepada dikenali sebagai client puzzle. Okay. So sebenarnya di sebalik client puzzle ini adalah lebih kepada penyelesaian hash value. Dalam matematik dia hash values. Okay. So pelombong yang berjaya mendapat nilai value yang betul dan cepat, so dia dikira berjaya. Dia diambil dululah. So dia berjaya, so dia akan dapat Bitcoin tersebut. Okey. Daripada ramai-ramai miners, seorang yang berjaya akan dapat Bitcoin sebagai reward. Itu dilakukan secara automatik oleh perisian atau perlu jari-jari manusia yang mengemudikan perisian itu? Itu automatik daripada kan, dalam sistem. Dia berjalan terus, yeah, kan? Yeah, bila sistem. Kita jadi ahli ekosistem Bitcoin, kita boleh jadi pelombong atau miner. Dan bila mining tu masuk, transaksi masuk sahaja, maka perisian yang akan mengira. Dia boleh gunakan perisian. Konsep itu berlaku kerana kalau kita ada bank, bank swasta ke bank negara, mereka akan melakukan proses. Tapi di sini, setiap individu atau komputer individu atau mainframe individu tu, pelayan itu yang akan melakukan kiraan itu, satu. Dan mereka juga akan mendapat sebahagian daripada komisyen lah urusan perniagaan itu, betul? Itu cara miner dapat. Ya, miner akan dapat reward, okey, iaitu dah ditetapkan ke, sejumlah 12.5 bitcoins plus dengan transaction fees. Okey, so transaction fees ni bergantung kepada banyak mana bitcoins yang diberikan oleh pemilik bitcoins. Okey. Dalam konteks itu juga maknanya saya sekarang ada dompet digital, wallet digital dan Bitcoin ini boleh bergerak dari satu dompet digital ke satu dompet digital lain dengan proses yang kita terangkan tadi. Transaksi. Okey. Tapi bagaimana kalau saya nak membeli sesuatu di luar ekosistem Bitcoin? Katalah ramai orang suka pergi Lazada lah, Alibaba lah dan sebagainya. Hanya kalau mereka di ekosistem luar ini menggunakan pakai Bitcoin,
barulah boleh transaksi itu berjalan atau bagaimana keadaannya sekarang? Okey, sebagai contoh ya, antara transaksi ya yang boleh menggunakan Bitcoins adalah seperti PayPal. Kita nak beli barang through PayPal. So kat situ ada menu yang membenarkan kita untuk klik Bitcoins. So kalau kita ada wallet digital, means that PayPal pun ada wallet digital, so that kita boleh beli barang menggunakan Bitcoins. Begitu juga dengan HP, so kita boleh beli komputer menggunakan. Jadi memang Bitcoins semakin diterimalah. Kalau kita merujuk ke, kalau merujuk kepada ekosistem sekarang, globally, maksudnya kat situ kita menuju ke arah tersebut. Okay. Kita perlu rehat yang terakhir. Apabila kembali, saya nak pergi sikit saja teknikal, tapi kesannya kita semua boleh faham. Kalau dia open source data, data yang terbuka ni, maknanya boleh ada pembina ekosistem yang selari kerana kodnya, API-nya semua tu boleh didapati. Dan jika itu berlaku, bagaimana dengan ekosistem asal? Dan dalam sejarah Bitcoin pun pernah ada serangan yang menggelapkan sebahagian daripada catatan ledger dalam jumlah kutipan ekosistem Bitcoin. Jadi jika itu berlaku lagi dengan lebih besar, bagaimana, siapa yang akan memberi ganti rugi? Kalau hilang, hilang terus ke? Ada mekanisme untuk mendapatkan kembali? Kerana kalau dia digital, tentunya ada kesan forensik digital dan sebagainya berbanding dengan wang fizikal dicuri dari bank dan sebagainya. Jadi aspek jaminan keselamatan, kerana selepas ransomware mungkin WannaCry ke semua ni, dia pergi ambil semua Bitcoin yang individu tu ada atau institusi tu ada, kalau tak bayar. Itu mungkin boleh terjadi ke semuanya dalam dunia maya. Jadi apakah jaminan keselamatan itu diterapkan terus dalam ekosistem atau pada amalan atau bagaimana, itu kita bincangkan selepas ini. Saya gembira kerana setiap kali saya duduk bersama dengan pakar-pakar tempatan, kadang-kadang kita baca dan kita Google, kita cari maklumat itu, kita tak nampak orang tempatan yang bercakap. Tapi sebenarnya ramai orang tempatan yang hebat. Profesor Maknya Dr. Zuriati hebat tentang ledger blockchain lah, cryptocurrency dan Bitcoin ni. Jadi saya nak terus saja. Ancaman cyber adalah ancaman yang cukup getir sekarang ini. Dan kalau kita ada dompet maya virtual, kalau kita ada wang digital dan maya virtual, semuanya boleh menjadi masalah kerana it's hackable. Ya. Berbalik kepada ancaman lah ya, ancaman pengguna Bitcoins, dari segi pemerhatian, observation kita dalam peers itself, Bitcoin network itself, kalau ada di kalangan users pun yang berniat jahat, that is the possibility untuk dia hack. Sebab dia dapat detect ya, the public key itself, siapa alamat pemilik Bitcoins ya. So alamat itu dia boleh address sebanyak mana. Kalau dia able untuk menggunakan any technique untuk hack address tu, dia boleh nampak nilai Bitcoins. So kalau dia berada dalam ekosistem tersebut ya. So tanpa ekosistem pun, kalau ikut perkembangan terkini sekarang ni, kita dah ada komputer quantum computer. Betul. Yang boleh melakukan large factorization number. Okay, so within 1 or 2 minutes actually dia boleh break. Okay, ada possibility untuk break kunci tersebut ya. So yang merisaukan kita, sekiranya komputer kuantum boleh break private key, ini agak-agak terancam lah, sebab keseluruhan jumlah Bitcoins tadi dengan sekelip mata akan hilang. Dan kita tahu bahawa aktiviti Bitcoins ini adalah berasaskan kepada trust. Okay. Sebagai pilihan, kalau kita yakin dengan teknik tersebut, kita boleh teruskan. Masuk, ya. Tetapi kita masih lagi ada pilihan. Ya. Cuma kalau berlakunya ancaman seperti komputer kuantum yang boleh mendapatkan kunci dalam masa sekelip mata, sudah tentu kita memang tidak dapat detect ya di mana duit Bitcoin tersebut. Okay. Ya. Saya nak tanya soalan bukan teknikal. Jadi apa nasihat Profesor Matja dan rakan-rakan yang hebat di UPM ni yang mengkaji tentang perkara ini, tentang Malaysia dan wang digital ni? Kerana kalau dunia semua bergerak ke arah sini, takkan kita nak ikut saja di belakang.
bagaimana ilmu kita, bagaimana kajian kita, bagaimana amalan kita, bagaimana persediaan polisi, bagaimana tentang akta perundangan dan sebagainya. Kalau kita lihat kepada perkembangan terbaru ya penggunaan Bitcoins, banyak lagi ruang-ruang yang perlu diperbaiki ya, yang perlu diharmonikan, yang melibatkan kepada regulator itself dan juga pengguna ya. Pengguna mesti aware bahawa walaupun itu adalah pilihan dan mereka mesti tahu untuk apa dan tujuannya penggunaan Bitcoin tersebut. Kalau setakat nak melombong, so dia mesti make sure that pelombongan itu untuk tujuan yang baik ya. Dan dari segi kebaikannya, sekarang ni manusia pengguna mementingkan bahawa aktiviti tersebut mesti dilakukan secara pantas, cepat, tak kira di mana kita berada. Okey. Sekarang saya nak bagi orang yang tak pergi universiti belajar komputer dan matematik ni, so namanya blockchain kerana dia rangkaian blok-blok data. Jadi satu transaksi mungkin ada beberapa blok atau susunan data. Satu blok ada beberapa susunan. Okey, ada beberapa susunan transaksi. Okey. Di antara bila kita masuk transaksi bulan lepas, atau kita buat satu transaksi bulan ini, hash adalah hubungan di antara blok yang transaksi dulu dengan transaksi sekarang. Chain. Jadi itu boleh dikira ataupun compute ataupun dikenal pasti oleh perisian dalam oleh pelombong lah miners atau peers yang ada dalam rangkaian. Dan itu diberikan ganjaran oleh sistem ekosistem Bitcoin. Jadi kalau kita ada saja dalam tu pun kita dah boleh mendapatkan pendapatan. Kalau kita berjaya, kita dapat. Okey. Dan dia tak boleh berundur ke belakang, irreversible, kerana telah terjadi. Jadi dia tak dapat dikenal pasti siapa pemula dan siapa pengakhirnya. Yeah. Betul? Ada ciri-ciri rahsia yang lebih hebat daripada Bank Switzerland zaman dulu dan laju. Seluruh dunia di mana saja ada rangkaian dan setakat ini nampak macam betul-betul ketat jaminannya berbanding wang fizikal. Okey, tapi kita dah cakap tentang polisi dan sebagainya. Cuma mungkin saya nak akhirkan dengan mereka yang masuk ketika awal 2010, 11 semua tu. Sekarang nilai tu dah berganda-ganda kan? Ya. Pada peringkat awal nilai Bitcoin tersebut agak-agak rendah ya. Dan sekitar 2010 onward sampai sekarang dia semakin bertambah. Okey. Jadi itu semua perlu difikirkan, jangan hanya fikir keuntungan, tengok luas. Kalau betul percaturan naik tapi teknologi juga disruptif, boleh mengganggu dan menghalang dan Bitcoin boleh lenyap sama sekali pun ada. Tapi tak nampak macam tu buat masa ni. Prof perlu datang kembali. Hari ini hanya gambaran kasar dan luar, kita tak masuk betul-betul dalam. Nanti kita tengok lebih teknikal di masa depan. Terima kasih banyak. Itu tadi Profesor Madya Dr. Zuriati Ahmad, Profesor Madya di Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat UPM. Nasib baik ada pelbagai tempatan boleh memberikan sisi kita. Tapi itu hanya pemula. Anda boleh hantarkan pandangan anda sendiri pada pelbagai platform yang ada, social media. Kita juga ada aplikasi iOS dan Android. Anda boleh muat turun dan kritik secara langsung sambil menonton sahaja. Sekarang dunia dah canggih. Sama ada anda boleh guna Bitcoin atau tidak untuk Astro Money, itu kita fikirkan untuk masa depan. Sekarang selamat malam. Terima kasih. Thank you so much.